to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Messi ospek duo bocil Argentina menjadi wonderkid andalan Inter Miami. Keberadaan sang mega bintang Lionel Messi di kubu Inter Miami ternyata membuat keajaiban lagi. Tiket pertandingan melawan tuan rumah Philadelphia Union pada semifinal League langsung sold out, alias ludes terjual dalam 8 menit. Messi sukses melaju ke semifinal League Cup 2023, usai mendepak Charlotte Sabtu kemarin. Pada semifinal nanti Inter Miami akan melawan Philadelphia Union yang sukses menundukkan Querétaro 2-1 di perempat final. Pertandingan tersebut bakal digelar di markas Philadelphia Union, yakni Stadion Subaru Park Center, pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Keberadaan Messi di kubu Inter Miami ini membuat laga melawan Philadelphia Union diserbu para penggemar. Dilansir dari SPC, tiket laga Philadelphia Union versus Inter Miami langsung habis, alias sold out dalam waktu 8 menit. Setelah dijual secara resmi, pihak Philadelphia Union pun juga telah mengumumkan bahwa tiket pertandingan melawan Inter Miami sudah habis, dan hanya menyisakan tiket khusus untuk penonton berdiri. Inter Miami ternyata kembali menambah pemain baru untuk menambah kekuatan Miami. Mereka adalah Facundo Farias dan Thomas Avals. Kedua pemain telah diperkenalkan manajemen Inter Miami Senin pagi waktu Indonesia Barat. Sebagaimana dalam postingan akun resmi klub dengan pose bersama pemilik klub David Beckham serta saat penandatanganan kontrak, kedua pemain juga langsung tes fisik yang kemudian dilanjutkan dengan latihan ringan sekaligus perkenalan ke pemain-pemain lainnya. Diketahui Facundo Farias adalah darah muda asal Argentina yang baru berusia 20 tahun. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut didatangkan Inter Miami dari klub divisi utama Liga Argentina, yakni klub Atletico Colan. Menurut data Transformers, The Heroes mengeluarkan dana sebesar 5 juta euro atau sekira 82,7 miliar rupiah untuk mendapatkan Farias, diikat kontrak sampai 2027 dengan opsi perpanjangan pada tahun berikutnya. Sementara untuk Thomas Avals, pemain kelahiran 2004 ini baru berusia 19 tahun hingga berita ini diturunkan. Pemain yang berposisi sebagai center back itu diharapkan menambah kekuatan di lini belakang Inter Miami yang begitu keropos. Pemain yang dibeli dari Racing Club itu juga sempat bermain di klub divisi utamanya Argentina, dan dirinya sempat membela timnas U20 Argentina, yang sebelumnya juga membela timnas Chili. Thomas Avals dan Facundo Farias ini ke MLS menjadi pemain kelima dan keenam yang didatangkan Inter Miami pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebelumnya Inter Miami telah memboyong Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba dan Diego Gomez. Kedua punggawa baru itu langsung latihan bareng Inter Miami, dan bersama Messi mereka belajar banyak ilmu dan pengalaman.